Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aja. Selamat pagi buat bocil-bocil atau yang bapak-bapak juga bisa. Hari ini kita akan melanjutkan pembuatan barongan dari busa ati atau spon yang part 2. Jadi part 2 nanti ngecat tok, guys. Cat ya nganggo ini kita. Cat kopian. Jadi cat besi itu. Jadi ini full busa ati. Untuk spilnya ukurannya itu sama dengan barongan yang lama itu. Jadi sini 23, depannya itu 40, yang sini 9 cm. Jadi ini ukuran 23. Untuk belakangnya kayak gini. Untuk mulutnya cuma ini enggak bunyi ya guys, jadi enggak bunyi mak cetak-cetak itu enggak, dari busa soalnya. Ini belum jadi, jadi nanti kita lanjutin ngecat dulu ya guys ya. Ini baru cat dasar ini guys, nanti kita tambahin lagi soalnya belum rata, baru sekali ini guys. Oke, buat teman-teman yang mau membuat bisa lihat di video saya sebelumnya, karena pembuatan barongan ini ada di video sebelumnya ya guys ya. Jadi yang part 1 dan ini kan part 2. Nanti lanjut ke part 3 pembuatan barongan jamang barongan ya guys ya. Tapi jamangnya songkopo urung kepikiran lagi guys. Jadi jamang ini penake songkopo. Kosong karpet wae ya guys ya. Ini mau saya jemur dulu ini guys, nanti kita tambahin lagi. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali guys ya. Ini Kita mau dijemur dulu biar kering. Oh iya, tadi sudah aspil ke ukuran ya guys. Ini sekali lagi, jadi ukurannya sini itu 23, majunya 40, depannya ini 9 kurang dikit. Jadi barongannya ukuran 23 ini guys. Barongan devilnya ukuran 23. Ini gak metu suara nih guys, suaranya gak metu sama busa nih, gak metu suara ya. Masa barongan suaranya kerkat-kerkat. Oke, terima kasih.